Shalom, izin bertanya untuk makna dari ayat di bawah. Mengapa roh jahat dari Tuhan? Bukankah tidak ada roh jahat yang berasal dari Tuhan? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup Telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab Satu Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, ayat yang ditanyakan adalah dari 1 Samuel 16 ayat 23 yang bunyinya, "Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." Sahabat Alkitab, betul bahwa tidak ada roh jahat yang berasal dari Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan mengizinkan roh jahat mendatangi Saul karena ia berdosa. Bila sahabat Alkitab membaca satu ayat dan bingung dengan arti ayat tersebut, sahabat dapat melihat terjemahan lainnya. Misalnya seperti berikut ini bunyi ayat tersebut dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Samuel 16 ayat 23. Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu, Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Jadi kita mendapatkan di dalam ayat ini bahwa Saul didatangi roh jahat. Lalu kemudian setelah Daud memainkan kecapinya, Saul ditinggalkan oleh roh jahat. Sekali lagi, tidak ada roh jahat yang berasal dari Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan mengizinkan roh jahat mendatangi Saul. Mengapa? Karena ia berdosa. Pelajaran penting dari ayat ini untuk kita adalah jangan biasakan hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosa, sangat berbahaya. Kita dapat didatangi roh jahat kalau kita tinggal di dalam dosa. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai khatam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.